Rating semua Ringgrotopia. Sebelum itu pastikan kalian sudah subscribe. Yang udah subscribe semoga kalian cepat dapat dream item ya. Yang pertama, Fistful of Rings. Ringnya ada 3 tapi nggak guna cuy, karena nggak ada efek apapun. Kalau kalian dapat ring ini selamat ya. Gua taruh di D. Yang kedua ada The One Ring. Ring ini ngasih efek ngilang ke karakter kita kecuali muka sama baju kita. Jadi cocok banget buat kalian yang males nyari set. Gua taruh di B. Yang ketiga ada Gemini Ring. Ring ini ngasih efek kaget bensin ketika lu pakai. Jadi lu bakal dapat kembaran yang sama persis kayak karakter lu. Cocok banget buat kalian yang pengen rusuh dan pamer set. Gua kasih B. Yang keempat ada Ring of Force. Ring ini lumayan keren karena ngasih efek meledak ketika kita nge-break block. Tapi bikin tangan kita berwarna merah dan gak ada efek waktu kita ninju. Jadi gua kasih C. Yang kelima, Ring of Winds. Ring ini bikin kita melayang dengan efek awan di kaki kita dan ada mods parasolnya. Lumayan cakep buat digabungin sama set tema putih atau biru. Jadi gua kasih B. Yang keenam ada Ring of Wisdom. Ring satu ini berwarna ungu, cocok buat kalian yang suka warna janda. Efeknya ngasih 10% double XP ketika kita nge-break farming dan lainnya. Cocok buat kalian yang pengen push level, tapi kalau udah level max jadi nggak guna ringnya. Jadi gua kasih di B. Yang ketujuh ada Ring of Water. Ring satu ini bikin karakter kita jadi kayak avatar karena bikin skin kita jadi warna biru dengan efek gelembung di sekelilingnya. Efeknya ini bisa bikin kita jalan lebih cepat di dalam air dan juga mengurangi damage dari api sebanyak 50%. Cocok buat ngelewatin link yang nyebelin, jadi gua kasih A. Yang kedelapan ada Ring of Smithing. Ring ini nggak ada efek apapun, cuman kalau kita pakai ring ini kita bisa melakukan forge item. Jadi cocok buat profitan dari item-item smithing. Jadi gua kasih A. Yang kesembilan ada Ring of Shrinking. Ring satu ini cocok buat para wibu pecinta loli karena kalau kita pakai ring ini karakter kita bakalan mengecil. Jadi kalian bisa cosplay jadi loli dengan ring ini. Jadi otomatis gua kasih S. Yang ke-10 ada Ring of Nature. Ring satu ini memiliki efek yang sama seperti Ancas Ijo, yaitu pengurangan waktu tanam sebanyak 2%. Jadi cuman cocok buat para farmer. Gua kasih B. Yang ke-11 ada Ring of Night. Ring ini bisa ngasih efek seperti senter, jadi lu bisa lihat di kegelapan sejauh 18 blok. Ini lebih jauh daripada center ya. Cocok buat kalian yang suka mining di World Cave. Jadi gua kasih B. Yang terakhir ada Ring of Range. Gua rasa ring ini paling OP dah karena bisa ngasih efek build range sejauh 11x11 di ward sendiri dan 7x7 di ward orang lain. Ini adalah build range paling jauh dari item apapun. Jadi gua taruh di S. Nah, jadi itu tadi ranking-ranking dari semua jenis ring yang ada di Grotopia. Buat kalian yang pengen dapetin ring tentunya kan perlu modal nih. Nah, jadi buat kalian yang perlu modal, aku bakal adain giveaway di video kali ini. Jadi buat kalian yang pengen ikutan, kalian bisa langsung like aja videonya, subscribe juga, dan juga pastikan untuk share video ini ke teman kalian yang lainnya ya. Lalu kalian tinggal komen aja di kolom komentar nama word kalian yang ada donation boxnya, grow ID kalian, dan juga pesan-pesan kalian kenapa kalian pengen menangin giveaway dari aku teman-teman. Yang beruntung nanti bakal dapetin 50 WL buat satu orang pemenang ya. Oke, jadi langsung komen aja guys. Dan jangan lupa berdoa ya. Oke, itu aja untuk video kali ini. Semoga kalian suka. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dadah.